Saya lagi bersama Lipi Zeng, sutradara yang sudah tembus Hollywood dan asli Blitar, Jawa Timur. Keren kan? Secara tradisional dan dikemas dengan berbagai macam tarian-tarian Bali yang luar biasa dan kemudian dipromot lewat film Lipi Zeng Bali Beach of Paradise. Film Bali Beach of Paradise akan tayang rencananya bulan Juli, itu tentang gamelan Bali dan juga kebudayaan Bali dan Indonesia. Film ini menceritakan sepasang suami istri yang suaminya adalah seorang pemain dan komposer gamelan dan istrinya adalah penari dan juga koreografer tari yang sebelumnya mengkoreografi untuk Ricky Martin. Saya sebetulnya ketika saya pertama di Amerika tuh agak cukup sedih karena ternyata masih banyak orang di sana yang belum tahu tentang Indonesia. Makanya saya selalu bercita-cita untuk syuting film layar lebar di Indonesia gitu. Dan finally my dream came true melalui film Bali Beach of Paradise ini, saya akhirnya bisa syuting film layar lebar di Indonesia langsung. Asli Blitar. Iya. Blitar mana?